Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Ismail Bahanan di channel video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang menghitung dan mengukur keliling dan luas dari sebuah persegi panjang. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, serta komentar yang baik di bawah deskripsi ini. Baiklah, kali ini kita awali dengan gambar ABCD adalah sebuah gambar persegi panjang. Pada gambar ini telah tampak ukuran AB, yaitu kalau kita ukur dengan penggaris, di sini adalah 4 cm disebut dengan panjang, sedangkan dari B ke C adalah 3 cm, sehingga dengan panjang 4 cm dan lebar 3 cm maka kelilingnya diperoleh dengan cara menjumlahkan dari A ke B, B tambah C, C tambah D, D tambah A, maka akan diperoleh keliling, yaitu 4 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 3, sehingga kelilingnya 14 cm. Dengan cara lain, dengan rumus, diperoleh dengan keliling dengan rumus adalah 2 kali ditambah panjang tambah lebar, yaitu keliling sama dengan 4 ditambah 3 sama dengan 7 dikalikan 2 sama dengan 14 cm. Itulah keliling persegi panjang ABCD pada gambar ABCD pada gambar di depan ini. Jika panjang AB saya geser ke arah kanan sehingga panjangnya berubah menjadi 8, kemudian B saya geser ke bawah sehingga lebarnya menjadi 7. Jika kita ukur dengan penggaris, panjangnya 8 cm, kemudian lebarnya 7 cm, maka diperoleh keliling, yaitu dengan cara yang sama pada pembahasan sebelumnya, 8 ditambah 7, 15 dikali 2 sama dengan 30 cm. Sedangkan luas, kita dapat menghitung banyaknya petak yang ada pada gambar di sini. Jika saya beri warna gambarnya dengan warna hijau, maka banyaknya petak hijau kalau kita hitung seluruhnya nanti adalah ada 56 cm persegi, karena ada 56 petak. Baik, jika kita geser lagi ke arah sini, maka di sini akan kita lihat ukurannya, panjang AB adalah 12, kemudian lebarnya 10, sehingga cara menghitung keliling dengan cara yang sama diperoleh panjang tambah lebar 10 ditambah 12 atau 12 ditambah 10 adalah 22 kali 2 diperoleh keliling 44 cm. Bagaimana dengan luas? Kita dapat menghitung satu per satu bisa dengan cara melihat banyaknya petak berwarna hijau. Di sini diperoleh ada 120 satuan cm persegi. Dengan kata lain, untuk memperoleh luas ini dengan rumus, luas adalah panjang kali lebar, yaitu cukup kita hitung 12 kali 10 sama dengan 120. Baik, sebelum kita mencoba dengan ukuran yang lain, silakan sekarang jika ada sebuah persegi panjang dengan ukuran sampai di sini, silakan dihitung. Saya beri waktu untuk beberapa detik, kemudian cocokkan dengan jawaban yang ada pada layar.
silakan untuk dihitung. Setelah Anda menghitung dan sama dengan jawaban yang ada pada layar, silakan mencoba digambar di buku petaknya masing-masing dengan ukuran yang berbeda. Kemudian hitunglah keliling dan luasnya. Selamat berlatih. Jumpa lagi pada video berikutnya, yaitu akan kita belajar menghitung bangun datar segi empat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.